Assalamualaikum. Nah, musim hujan lagi nih. Kita buat cemilan ya. Kita buat roti goreng isi coklat. Bahan-bahannya ini ya, silakan disimak. Di sini sudah saya sediakan 250 gram tepung terigu, kemudian SP, dan kita tambahkan gula beserta 1 butir telur. Kita aduk dulu sampai merata. Setelah merata, tambahkan 1 sendok makan margarin. Kemudian kita masukkan air ragi instan tadi yang sudah kita aktifkan. Masukkan secara bertahap ya, sampai seperti ini, dan kita tutup dulu selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit kita buka, ini adonannya sudah mengembang. Kemudian kita uleni sebentar seperti ini. Jika adonannya masih terlalu lembek, bisa kita tambahkan terigu sedikit. Potong adonan besarnya sesuai selera ya. Kita bulatkan, kemudian isi dengan coklat. Kemudian kita bulatkan lagi. Setelah dibulatkan nanti, kita diamkan sesaat sekitar 15 menit, kemudian baru kita goreng. Bentuk adonan sesuai selera ya, ini saya sedikit lonjong bentuknya. Lakukan pengisian coklat pada adonan ini sampai selesai. Ini dia yang sudah saya bulatkan tadi. Sembari menunggu adonannya mengembang, kita panaskan minyak terlebih dahulu, kemudian langsung aja kita goreng. Goreng sampai kuning kecoklatan ya, dengan api yang sangat kecil supaya isinya juga matang merata. Jangan lupa dibalik kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini. Kalau sudah bawahnya sudah kuning kecoklatan, gorengan bisa kita angkat. Roti gorengnya sudah matang. Lakukan penggorengan sampai adonan habis. Oh ya, yang belum subscribe, dimohon subscribe-nya ya. Jangan lupa di like juga. Terima kasih. Semoga resep ini bermanfaat buat cemilan di rumah.